sesama manusia, walaupun kamu berbeda beda suku, beda bangsa, beda agama, sing apik karo menungso sepodo podo. Nek beda agama, lakum dinukum waliyadin. Nek beda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arruf. Kamu memang dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ben pangerten. Semua ono aturane. Ngono. Nek ternyata petok beda karep, rembukan sing apik. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah, bermusyawarahlah. Jadi tidak ada agama geluto ono ora ono. Ajaran petok beda tampili ngono ora. Nek petok beda ya wis lan amaluna walakum amalukum. Lho iki ternyata ono aturane. Karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saiki ngrasakno. Amerika itu senengane tawur. Di mana-mana perang. Weh, negara ya. Waktu itu disaingi kali Cina. Kroso. Begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang, tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalang kabut jadi. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu. 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah karo pabrik tisune Cina sedino. Karena nah, bakul-bakul iku pengen donyone ayem. Kalau dunia perang sing payu namanya bedil. Tapi nek dunia damai ayem apa wae Pak? Payu idep payu. Apa payu nek donya niku damai? Coba ngeten iki damai. Apa payu Solo damai apa payu? Coba Solo nang tawur ngono sing payu mek penthong tok. Cek. Bagaimana sekarang? Udah percaya kan? Udah percaya? Belum. Ya, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, Kiai Haji Gus, Kiai Haji Abdul Muwafiq Gus Muwafiq. Oh,
Haji Abdul Muwafiq, Gus Muwafiq, kita akan membawakan acara ngaji kebangsaan dengan tema menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Muwafiq alias Gus Muwafiq, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi Nabi Allah berulama berkiai bersepuh bersepuh menjadi menungguan bagi Soekarjo. Lebih Soekarjo dan Solo ni. Lurah yang akan menghormati nanti Pak Lurah. Oh, oke okay. Pak Camat. Hehehe, Pak Camat Pandina Kota Dewa, nanti-nanti Dewa Nanti PDI Perjuangan Saking Kapolsek ini, Polres ini tingginya ramil para hadirin hadirat dengan mulia. Alhamdulillah anakku setuju menung sore kali Gusti Allah sangoni namine akal jadi akal ini sing akhirnya beda nungso kali makhluk liar liar mula kanti akal menungso itu untuk angkat angsal angkat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim menungso itu makhluk paling apik mula sebab menungso itu makhluk paling apik kula sapa sing gelem ngurus menungso bakal nampa kaapian niku dadi menungso niku makhluk paling apik di antara makhluk sing asale saking tukulan ndok-ndokan dan anak-anak menungso ini yang paling apik jadi makhluk dunia ini kan yang tentu enten tukulan enten dok-dokan enten anak anak-anak tukulan itu ya kaya oh ini palsu kaya pelem ini tukulan jagung hari ini tukulan doyo sing ngangge benih sing pukul itu cetukulan niku ora ubah
orang diubahnya kalau liya ya soalnya ndok-ndokan itik ndok-ndokan mentok banyak cicak boyo niku ndok-ndokan lha ana anak-anak anak-anak niku ya ana sapi ana dus ana kirek ana di antara tukulan dok-dokan karo anak-anak musim paling apik musim paling apik menangan paling apik iku menungso mulai sapa sing gelem ngurus menungso iku nampa ke api kapian sebab menungso niku sing paling apik. Mula sampean jelek. Wong sing ngurusi menungso. Paham menungso. Uripe iki apik uripe. Contoh, sampean tak kei contoh. Ana wong ngurusi kae menungso. Ini buat saya sih kena. Ikan ulus tahe utak. Nungun dua pabrik pempes. Buat buatin nak ngurusi tahe menungso. Ngurus tahe menungso lu ya Allah sugi kau yang nopo pabrik pempes. Kita mulai pempes anak-anak sampai pempes dewasa sampai pempes manulan. Iku pot-pote mek ngurusi tahe menungso. Gawe kursi. Niku ngurusi bokonge menungso. Lah mek ngurus bokong tok niku sugih kabeh. Ana sing duwe pabrik kursi kaya ngene. Lah mek ngurus bokonge menungso. Ana pabrik gedene ora umum. Jenenge pabrik mie instan. Iya mengurusi wetenge menungso. Pabrik makanan sak pira gedene kuwi arep ngurusi menungso. Ana sing nang donya mengurusi alise menungso karo idepe menungso. Kuwi menghasilkan pabrik idep sak mono akeh. Sing bener disembungi tepi niku. Karo sing masang idep. Niku ya urip nampa kaapian sebab ngurusi idepe menungso. Nah. Dadi kabeh donya niku ora ana sing ora ana urusane kali menungso. Pabrik kain Sritek sing sakmono gedene ning Solo niku. Ini mengurusi kelambi ini menung menungso lojo ada-ada pabrik sedotan ya. Ini lho pabrik sedotan ya. Ini mengurusi lambi ini menung menungso ya. Pabrik larutan penyegar ini mengurusi panas dalam ini menung. Jadi tentunya ini apa? Tentunya ini juga ini. Sonak ini gede ini digawe. Ini ngarep nyeneng no ngurusi kupingnya menung. Menung sebok-bok budek. Oke, sonak sampe gede ini. Ini bot-botnya apa? Tentunya ini juga ini. Hei, sama nanya ini. Ini mengurusi karepe menungso. Mula donya niki ora ana liya kejaba. Urusane menungso. Mula sapa sing ngerti urusane menungso? Iki bakal nampa kaapian sebab menungso niku paling apik.
mulo ngerusak menungso. Niku tadi urusan paling elek. Apa mau ngerusak menungso? Apapun alasannya, niku elek. Jadi apa mau? Apa sing ngerusak menungso? Iku elek. Mendem, apa kok elek? Yang ngerusak akale menung menungso ganggu nyolong kenapa kok elek ngerusak senenge menung menungso liyane jadi apa elek ana menungso jadi Gusti Allah gawe neraka niku ya sebab ana menungso sing senengane ngerusak menung menunggai swarga ana menungso sing jaga apike menung menungso kula sampean sing cilik-cilik iki sampean nek pengen enak uripe mikira menungso liyane mbuh sampean mikir apa mikir kupinge menungso niku lho enak uripe gawe katen bat. Duh. Sak mene akeh iki sebab mikir kiai ini ngelak petenge menung menungso. Dulu sampean mulai hari ini coba mikir. Kuwabe sing enak-enak niku ya sebab pikirane iki ngenakno menung menungso. Ono sing mikir untune menungso lho gawe pabrik odol. Isu GKP pabrik odol mulai den mau embu kok den episode den sensu den rita den GKP lu untungnya menungso kalau sing mikir gitu sok gigi cok ini suki itu dongkrak untungnya menung ya coba ya mikir intunya ini sampean kok iso mikir kira-kira apa sing dibutuh no menungso uripe sampean enak lho sing bayangno iki lho wong iki bayangno to iso gawe apa bandu iki lho nang mikir rambute menungso pabrik cukuran ini mikir rambutnya menung menungso mulai cukuran yang paling murah sampai yang paling larang ini bapaknya mikirin rambutnya menung menungso pabrik simpak sama nake ini mikirin udelengis ini seri udeleng menung menungso sapi ora simpakan ini ada pabrik simpak sapi ini ya simpak sapi lemlah. Jadi jaga menungso dan dinamikane menungso. Saman sing cilik-cilik iki tuh mulai paham. Dadi gowo gendero ngene karo mikir, sesuk aku iki apa menungso sing arep tak urusi iki apane menungso. Gowo arep tak urusi iki korenge menungso. Salep pabrik salep apa pikir coba ayo karena nopo muterin dunia iku ora tau adoh saka menung menungso mula menungso niku disifati kali Allah kanthi nopo sing disampaikan malaikat nih ini ja'ilun fil ardi khalifah atau ja'alu fiha mayyub situ fiha ya sebikut tiba nopo nyerang nacek serdadim kayak makhluk sing senengane merusak dan menumpahkan darah jadi gula dalam pandangan malaikat
dalam pandangan malaikat itu jen menungso ya tukang rusak. Seluruh dunia ini urusannya karena menungso. Dalam pandangan malaikat menungso itu tukang rusak. Pengen gaya omah ngerusak alas. Pengen gaya omah watu ngerusak gunung. Pengen gaya lapangan gitu niki ngerusak omah yu ditutupi kabeh. Pengen gaya omah niku ngerusak omah tikus. Wah ngerusak. Dalam pandangan malaikat menungso iki senengane ngerusak. Mulane menungso niku delok. Nek wis ketekan menungso apa sing ora nyingkir. Alas yo ditunggoni singa ya mono ya mene yo utuh. Ketekan menungso yo entek. Alas iki. Lautan ning gak mono jembare niku. Ketekan menungso yo seberangi senajan ora duwe alas. Lah sampean ngurusi nyebrangi menungso lho. Iku iso nggae kapal, iso nggae kafe ning jero kapal. Cuman menungso niku jarang sing mikir menungso dadi kadang urip iki ora do karepe apa. Sebab napa tidak terbiasa mikir menungso. Sampeyan cilik lahir mikirin manuk doro mikirin layangan mikir game tok mikir ngeslot ngambu kula niku kampus barek ngaji ini ono sing ngeslot yo eneng kok kan ya. Lu akhir wong-wong iki dadi ya lho. Wah, akhir saumur-umur wis ngono. Mlano ayo belajar. Memen kala-kala ngono. Menungso iki sampean gambar ya. Jauh ya Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampeyan gambar menungso. Kira-kira aku sesuk arep ngurusi apane menungso. Sing ngurus taeke wis ana. Sing ngurus manuke wis ana. Sing ngurus keleke wis ana. Ngurus keleke tok nggih pabrik Rexona. Opo? Wis iki ngurus kukune menungso nggae pabrik kutek. Nggae pabrik ketokan tuku. Nggae pabrik meni pun pedikul. Woi kalau sampean. Dan manusia diperbolehkan. Kalau sampean delok gambare menungso iki. Ah, iki arep ngurusi apane menungso. Wah, aku sesar ngurusi kelakuan nih menungso. Wah, kan saya mendadak di guru, di kiai. Wah, aku harus mengurusi kepentingan nih menungso. Cek gak royoan. Aku sudah di DPR, jadi bupati, ngurusi karpe menungso. Ono nang donya ngurusi curhate menungso tok le. Sugih ora umum jenenge Mark Zuckerberg gawe Facebook. Iki lek ngurusi curhate menungso. Gawe Facebook, gawe WhatsApp. Ternyata ono mbayar. Ini bayar. Ini Mark Zuckerberg biaya keamanannya setiap bulan itu
330-an miliar. Terus Indonesia. Amal malah entek iku meslon. Lha nah. Ada sih. Kita kok rada pengalaman. Hilang, jadi hilang tukil tumbuh selang. Waduh. Ya. Ongo sampean. Kalau-kalau sih nom-nom kan ciri-ciri tak anak-anak kabeh iki, nom-nom kabeh. Gambar menungso iki. Arep ngurusi ilate tok. Ngurus udele. Ngurus sikile. Dari situ sampean mikir karek ge opo iki? Ngurus menungso. Nah, sing sakjane. Gawe pesawat gede iki ya meng ngurusi ben menungso aja. Cepat, gak sepet down tel bet menungso cepat. Nih, gak shooting ni, bet menungso itu perlu gambari raine Dewi ni. Gak shooting. Dan seluruh siklus kehidupan dan diperbolehkan karena Allah. Aman pengen gak omah yang meskipun malaikat ngarani pengrusak alas. Dan manusia menumpahkan darah. Setiap hari pitik piro sing dipotong menungso. Darah pitik, darah sapi, darah wedhus. Numpakan darah. Cuman dalam pandangan malaikat ya menungso sapi pateni. Ya banyane oleh sing penting pamit karo sing duwe. Sopo Gusti? Allah bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara sekian urusane menungso dan perbedaan kepentingane menungso. Gusti Allah gawe kecenderungan menungso untuk berkumpul. Kecenderungan menungso niku iso tetep kumpul padha menungso. Senajan ana apa mawon sing diurusi wong niku menungso niku mulai saiki iso urip karepe dhewe. Ana sono sing ngurusi kabeh. Dadi karena ana menungso sing iso ngurusi kabeh karepe menungso, saiki menungso niku kabeh ana urusane dhewe. Dhewe. Dan semakin hari urusannya menungso niku semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng. Semakin enteng. Terutama 20 tahun, 30 tahun niki menungso ketemu zaman namene zaman milenial. Niku apa-apa tadi kabeh ono sing ngurusi. Biyen wong mangan dadak melayu ning warung. Saya ono sing ngurusi mangane wong jenenge ne GoFood. Sampe kare turu dikirimi. Kare ngetik ngene kok sego. Mungkin teko dhuwur. Iku kan ngimpine kula. Ngimpine zaman kula manusia zaman ol ngeten iki dhisik ngimpi. Kira-kira turu ngene iki panganan teko. Saiki teko tenan, turu panganan teko. Biyen pengen petuk wong. Niku datane wartel, saiki seraro, cacah sakmene iki wartel iki seraro. Telepon mlebono dhuwit 50 klirik-klirik. Terus, "Halo, ning pinggir dalan iki." Terus sampai saiki akhirnya menungso iki turu iso telepon. Ora perlu moro wis ana sing ngurusi jenenge ini video call. Lho, iki Kang. Nomere pira sing tau? Pagi. Lho. Biyen niku tokel Solo saiki weteng ngene niku. Nek pembukaan nomer ana motor mlayu mueng-mueng ngabari nomer semene. Saiki langsung share it nomere semene ngono metu. Lho kan Solo Raya kan kondiang biyen niku.
muni nomor ngono jeragane niku wis. Duh ayo apa? Dadi saiki ku urusan uang manusa iki diurusi sampai tingkat ora ning ngendi-endi iso urip. Ora ning ngendi iso urip. Anak butuh duit. Niku biyen dadak nganggo wesel tuk teko ning kantor pos. Sampai saat ini niku turu niku transfer. Ora ada duit biyen utang tanggane saiki pinjol. Coba sampean, sampean iki kan menungso zaman anyar. Jadi sampean gak ngalami betapa zamanmu ini zaman yang kita impikan zaman dulu. Tahun 90-an, 80-an ngimpi ning sakniki terwujud kabeh. Biyen lho kita punya pacar. Ngapel lho. Heh ditakoni macam-macam, "Kowe anake sapa? Omahmu ndi? Karo bapakne." Ki kira-kira iso biyen mbayangno tanpa lewat bapakne iso ora ketemu. Saiki iso. Bapakne ngenteni ngarep lawang anake video call. Iso saiki. Dhisik dadak moro. Cuk. Dhisik maca koran ning antri ning mading. Korane suwek kadang kudanan. Sampai maca koran iki wis dadi bungkuse sego. Saiki koran diwaca jero iki telepon. Sampai pabrik koran ini tutup saya kukut televisi prei biar nonton tersanjung sampai itu likur saya TV lo serain neng kena milenial milenial skilling everything begini zaman menungsoi mengalami boh. Biyen nek kangen karo I love you ne ngono nulis surat dawa ne ra ono. Untukmu kekasihku. Kita tulis di kertas warnanya pink. Tulisane harvest. Ambune wangi. Mawar. Aja kliru ambu melati, ambu gendruwo. Tulis. Tawowo untukmu kekasihku. Aku mencintaimu dengan segala keterbatasanku. Aku paksakan untuk tetap berani mencintaimu dan menatap masa depan kita berdua nanti. Dear me love you. Lebih yang ngono tahu. Semerbak angin malam yang mendesau membisikkan namamu dan bau tubuhmu. Sing ku, sing tuwa-tuwa sak umuran kula sing paham lho. Sing enom wis ora paham lho. Tapi semenjak kepergianmu dirantau orang, aku hanya menatap bayang-bayang sunyi. Dan gelapnya malam semakin perih mengingatmu. Karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Loh, sing iku kalami niku lho. Sampe sing lho cepet ngene. Tapi aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini. Karena kata rembulan yang di sana itu kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu 4x4 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Terus dilipet lebono amplop gawa nang pos kayak perangko didilat templekno. Itu menghasilkan industri besar, industri pos telekomunikasi. Ono sing sekolah PT Pos, ono sing sekolah PT Telkom.
Orang berharap dari kehidupan dengan jaminan dia bisa hidup dengan ngurusi surati menungso. Sampai akhirnya Honda Win terserap ngantar ke Pak Pos keliling kampung. Tiba-tiba saya kira eneng ngene ilang plak ngene ta. Sing sekolah pos yo jar ngopo ngene. Hilang gitu. Oh, ning arepe omah tek. Wis ora eneng. Sing biyen sapa to aku Pak Pos sing lupa enggak ada sekarang. Karena apa? Kok apa wis diurus karo WhatsApp, TikTok. Karo ngono tok karo miring. Tulisannya ya ora akeh meng mah. Lagi cepete koyo ngene iki. Donya cepete koyo ngono. Mimpi wis ora perlu rono karo telepon. Manusia pengin. Dan akhirnya dijawab oleh Gusti Allah. Kayak corona. Corona itu ujian teknologi. Betulkah manusia bisa hidup tanpa ketemu orang lain? Iso. Piye? Urip kabeh mangan GoFood. Arep lunga Gojek. GoCar. Kirim duit transfer. Sampai akhirnya duit niku ora butuh. Kula niku biyen nek lunga nang luar negeri nanggo duit mumet. Akhirnya tuker duit. Suwe-suwe nang luar negeri ora butuh duit, sing penting nggo ATM. Beres wis nggo ATM. Duit internasional. Nanggo ATM ora apa-apa, sing penting nggo handphone. Ngene tok krek. Saya ini ranggo handphone apa masih penting gowo rai. Lo ini transaksi teng Cina teng Budis kan gowo rai ini dak. Ini dak. Orang ono susu Enak ono uang kau isek susuan susu ya kau isek diso nih. Di beberapa negara apa suraya yang dua itu tak kelihatan udah tak tahu. Handphone serangka aku rai dak. Tukus rong puluh ewu loh sampean saya sampean itu tuh saking gampangnya uripe menungso turu panganan tekong. Tapi ada satu yang tidak ternyata ora iso dilewati menungso walaupun seluruh kehidupannya sudah difasilitasi sama teknologi hari ini. Ada satu sing menungso ora iso. Ternyata nopo? Ora perlu menungso niku orae. Ora enak. Ternyata ora perlu wong iki ora enak. Wakile belandang pengin petuk kanca. Padahal sak durunge corona iki nek iso ora perlu petuk arek telepon ngono kae. Beda kamar wae telepon-teleponan. Wegi itu. Waya jamaah pegah waktu itu ada corona ngotot jamaah waktu itu corona ngotot jumatan padahal begitu waya leren corona ini kon jumatan ogah. Jadi ternyata menungso niku tetep ora iso dipisah karo menungso liyane. Makanya agama selalu mengajarkan yang ngusik ngulangnya itu menungso sing apik urip sepodo podo hiduplah bersama-sama. Ternyata menungso niku ora iso urip tanpa menungso lihat corona ini terbukti. Ternyata kepingin petuk uang, pengen petuk konco. Padahal seluruh teknologi bisa memfasilitasi menungso iso urip ora petuk menungso. Ujian peradaban niku wingi niku corona niku. Wis ora usah lunga urip kowe. Ora usah lunga iso maca koran wong difasilitasi oleh internet. Pengetahuanmu tidak akan berkurang tanpa harus petuk menungso. Ora usah ngaji karo kiai, ora apa-apa delok YouTube kiai karo ngiseng ora apa-apa.
goblok ini. Dan itu sudah terjadi ini. Ora perlu njaluk tanda tangan Pak Lurah, scan nyaru foto ngene cekrek metu. Lho itu sudah pernah terjadi. Rapat ora perlu perlu menungso Zoom meeting. Jadi ternyata dunia ini pas corona niku ora perlu menungso ora apa-apa. Tapi ternyata rapat ora menungso iku lara. Nggih. Liane wis ora perlu iso video call. Manusia kembali ngrasakno ternyata ora perlu menungso ora enak. Akhirnya menungso iso menungso jan ora iso pisah karo menungso liane. Maka no sing apik berhubungan karo menungso. Kenapa agama selalu mengajarkan berbaik-baiklah sesama manusia walaupun kamu berbeda beda beda suku, beda bangsa, beda agama. Sing apik karo menungso sebodho bodho. Nek beda agama, lakum dinukum waliyadin. Nek beda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arruf. Kamu memang dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa ben pangerten. Semua ono aturane. Ngono. Nek ternyata petuk beda karep rembukan sing apik, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah, bermusyawarahlah. Jadi tidak ada agama geluto ora ono. Ajaran petuk beda tampili ngono ora. Nek petuk beda ya wis lan amaluna walakum amalukum. Lho iki ternyata ono aturane. Karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saiki ngrasakno. Amerika iki senengane tawur. Di mana-mana perang. Weh, negara ya. Begitu disaingi kali Cina. Kroso. Begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang, tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalang kabut jadi. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu. 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah karo pabrik tisune Cina sedino. Karena nah, bakul-bakul iku pengen donyone ayem. Kalau dunia perang sing payu namanya bedil. Tapi nek dunia damai ayem apa wae payu idep payu. Apa yang payu ini dunia itu damai? Coba ngerti ini damai. Apa yang payu Solo damai? Apa yang payu? Coba Solo yang tawur sing payu yang pencongkrok. Tapi ini damai pecel lele payu, soto payu. Apa payu? Pentol payu. Oh mochi, apa aci, cireng. Apa yang payu? Nah, prinsip perdamaian seperti ini supaya tetap sepodo-podo jalan. Itulah prinsip agama. Mulai sampean sebagai orang beragama melihat perbedaan di gulung lumrah. Pancen menungso iki digawe beda, beda. Akhirnya saling mengisi. Lho kiai pun lho kudu kompromi karo liyane. Kurang apa kiai ngurus agama ini Gusti Allah itu kudu kompromi karo liyane. Ngulang sembahyang sembahyangnya kurang apa dongane piye sembahyang bener ta usli fardhu maghribi mesti lillahi salat nggo Allah krono Allah engko nek wis ngedep depan muni ini wajah tu
wajia dari depan itu sholat saking istimewa nih sampai tinggi kaki as-sholat wa imaduddin sholat ini cagai agomo faman akoma fakot akomat din faman taro kaha fakot adamat din cagai lego cagai agomo sing nglakoni ngedekno agama sing ninggalno mancurna. Lho kurang mulya apa salah? Ning salat sing diulangno kiai kudu kompromi. Karo sapa? Salat iku nutup aurat. Tutup aurat iku kain. Kudu paham urusane karo pabrik kain. Dilala sing nggih pabrik kain iki Cina. Lah ora sampeyan Cina pateni udo sampeyan. Ini dunia kang no, ini dunia. Sholat itu wudhu, wudhu itu lillahi. Alam mesti ngono dungane. Apa itu wudhu anu mesti lillahi. Tapi wudhu itu ternyata banyu, banyu itu nisan ini diurus kali sanyo karo pipo. Wudune diurus kiai, pipo sanyone diurus pas pi mas pion. Lindunya orang ulara sampean ya aja pritapriti. Sembayange nggae masjid. Masjid iki pangonane lemah. Lemah iki diurus BPN, BPN urusane kali negara. Haji sing sakmono mulyane walillahi nggo Allah haji. Tapi itu berangkat diurus karo Airbus, diurus karo Boeing. Itu perusahaan-perusahaan Yahudi. Yahudi mbok pateni kabeh nglangi. Lu betapa uripe manusa ora iso katek dewe makan lho sampe lu yo sembrono dadi ya ke wong hancurkan Yahudi nglangi lho makan lho kita dalam kehidupan ini diajarkan bagaimana manusa ini saling mengerti makanya dalam hal agama pun Kanjeng Nabi nameng dawuhaken mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Nah, khairane niku nakira. Khairane niku nek nakira manane khairan kamilan keapian kang sampur. No api sempurna ora teke menungso niku teke Gusti Allah mulo nek ana menungso apik ora bakal sempurna. Wong wedok iku apik. Raine apik-apik. Iku sebab napa? Ana wong Prancis sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Pas ana wedak Sukoharjo, blundeng kabeh wong beras diceplok. Kuwi dunya. Sejati dunya iku lho niku. Ngaji iki apik nggih. Tapi ngaji iki komponennya banyak. Nek didelok ngaji iki apik, ketoke sing paling apik ya kiyaine nggih. Wong dinteni kit mau kok kata-kata kok. Mula kiyaine kuwi wong paling apik. Ya ora apa-apa menyene kit ceklan mik dhewe kok. Tapi kiai ketok apik ning kene soalnya diundang panitia. Panitiane ora wani golek iku lho dhewe, kongkonan Pak Joko. Pak Joko golek iku lho. Lha ngopo to? Nah terus sing ngono niku apik kula napa Pak panitia? Jadi panitia apik panitia ya gak iso aku gak teko ya pengajianmu elek. Wis lha sing apik meneh sampean gelem teko. Soalnya sampean rata kok iki ora pengajian jeneng. Ya mek wong deleming ngono tok. Utawa wong syuting. Lho, ya ilaha illallah. Dadi dunya iki wis ngono iki. Makane siapa lah dia menungso ni? Ojo ngasih dia menungso kok. Ora paham sebodoh, bodoh. Eh, itu jenenge menung. Belum sawulah sampean ora iso. Sampean lho, ambune wangi kok parfum diane.
Lah itu makanya Indonesia ketika memahami prinsip itu, ternyata perbedaan dunia niku paling akeh teng Indonesia. Perbedaan dunia niku paling akeh teng kene. Dalam hal apapun. Coba sampean wong Eropa iki bakas demit lah paling gos ngono to. Gos vampir. Lah ning kene iki bakas demit iku ora ono entek apa metu. Ket mulai gundul pringis. Jerangkong. Bebek gombel komplit mriki niku sampai suster ngesot lho. Bahasan tentang makanan niku negara-negara Eropa iki bahas makanan paling gandum. Ngira gandum terus daging ya. Lah wong kene bahas panganan niku tekan gembili, tekan uwi, tekan porang. Tong seng, wis tong karo seng itu pangan. Molen. Iku molen. Lu molen barang kok ya dipangan iki nek ra menungso. Jawa iki ana tempe kemul. Ora enak ya kan. Ono niku. Wong Palembang kapal selam pempek. Lu komplit. Sapa wong Arab iki bakas kewan lha ya paling mung unta, wedhus, sapi. Apa tumun wong kono bakas garangan. Ora enak garangan. Ora enak bakas bekicot. Walang laron. Lho, napa? Slira. Bakasane kana mriki niku. Sekarang ini paling buah ya kurma, apel apa ini bakasan cipluan kesemek. Nah dinamika sejauh seperti inilah karena Allah ngedumi membagi hidup koro-koro kini kebagian dilalah kumpulnya berbagai macam perbedaan. Nah, di antara batas perbedaan itu arti akhirnya menungso kan kudu gawe kesepakatan karena urip bareng. Nah, kesepakatan itu biyen ana sing kesepakatan pokoke nek gelut menangan mimpin. Zaman kerajaan itu pokoke sing gelute menangan raja. Wani akhir menangan bolone akeh kepruk ngono iki raja zaman biyen. Sampai ono zaman kesepakatan hidup demokrasi. Di mana orang saling bersepakat, saling bersepaham untuk milih beberapa orang untuk bikin kesepakatan negara demokrasi. Nah mulai saat ini kata yang memahami loh ini kan negara demokrasi. Wono sing ora iso pasrahane menungso, pasrahe Gusti Allah ngono. Maka banyak yang kemudian pengen gawe kesepakatan atas nama Tuhan. Nah ora cocok, ya ono sing lunga, ono sing ya wis lah ngono. Apa ono sing nekat, ora cocok dibom ngono kuwi wene. Ya rada kathah daerah. Berarti wis ya wis. Yo iki demokrasi ngono. Ono sing ya wis, aku gak cocok, ya wis lah meneng ngono. Tapi ono sing nekat, wah iki atas nama Tuhan iki. Bubarno iki. Gentirone salini. Dasar negarane diganti. Tapi kesepakatan bersamane tetap tidak bisa dikalahkan wong. Sing luwe akeh iku mensepakati hidup bersama bernegara dalam satu tanah air, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Orang mau mikir iki agama iki terus piye? Wong sing mengatakan agama lho, agama tidak memperbolehkan begitu. Semua harus berlandaskan dasar agama. Tapi ono sing juga lha
Lah akhirnya itulah kesepakatan negara. Negara di wong sing beda-beda ini membentuk kesepakatan untuk bersama. Ternyata Kanjeng Nabi ini ngulang pelajaran Kanjeng Nabi, ngulang hidup berbeda-beda tapi bisa bersama. Ini langsung ke Madinah mriko. Sukunya berbeda, bangsane beda, tapi hidup saling mengerti, saling bertanggung jawab. Lah ngoten niku Nabi nang ngendikake nek petuk menungso beda-beda, agama, suku dan bangsa hiduplah saling bertanggung jawab. Niku nang ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Nah wong sing beda-beda tapi urip tanggung jawab niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire dinggo karo para sesepuh mbiyen untuk menyatukan Indonesia dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah niku sing akhire saiki sampean nikmati jenenge rakyat. Jadi satu-satunya negara Islam dunia yang menggunakan prinsip ra'iyah sampai melakukan penyebutan ra'iyah atau rakyat di seluruh dunia Islam hanya Indonesia. Rano. Lha dadi nek sampean pengen takok negara paling sunnah dalam menyebut warga bangsanya ya Indonesia. Karena dengan bahasa yang sama rakyat, serapan dari rakyat. Nah, rakyat atau rakyat ini naik ngumpul. Ini ku juga menggunakan bahasa musyarakah, diserap ke bahasa kita tadi masyarakat. Bahasa ini lu menggunakan bahasa yang sama ganti-ganti. Nek kamu kalau kalian berbeda faham, berselisih, basyawirhum fil amri, lakukanlah musyawarah. Bahasane lho bahasa Arab musyawarah. Lah dilalah biyen sing nata iku para wali, makanya panggonane diarani wilayah. Lho kok ana wong manggon ning wilayah ora percaya wali, kan lucu. Wong jenenge iku wilayah. Bukan teritori. Tapi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahasa ini komplit. Dan wilayah itulah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan negaranya ditulis komplit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lu bahasa Arab. Hikmah ini apa tuh? Hikmah itu apa? Apa itu? Hikmah ini paling gampang ini. Api yang menungso itu rata hilang teko ati ini terhadap orang lah, orang lain. Jadi menungso itu di dalam hatinya ada kebaikan yang tidak pernah hilang untuk orang lah, orang lain, walaupun sendiri, walaupun tidak ketemu, pokoknya ada kebaikan. Pengen uang liane apik dan ada kebaikan di dalam hati, hatinya. Hati misalnya kalau uang daplek, ngono ya ono keapian di dalam batinnya. Agar orang itu pengen baik. Orang kok jauh uang itu digedingin tak yang boten. Kalau kita mau nanam kebaikan ke orang, jangan habiskan kebaikan di dalam diri kita pada orang itu. Nek di dalam diri kita habis kebaikan untuk orang itu, lah sing arep ditandur apa? Wong bibit wae ora duwe bibit kebaikan untuk orang. Lah iku jenenge hikmah. Iku bahasa Al-Qur'an udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Ora diowa-owa bahasane sik gunakan bahasa utuh hikmah. Dalam permusyawaratan isih nganggo kalimat utuh musyawarah. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Lha ngono iku karo sing sampeyan. Mana ada negara di luar negara sana
yang masih menggunakan bahasa yang sama dan utuh untuk landasan negaranya. Kalau bukan Indonesia, pemimpinnya masih majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan Arab. Lu bahasanya masih sana. Karena apa? Mayoritas Indonesia orang Islam. Orang itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu bahasa Arab, perwakilan rakyat. Ini Pak DPR. Makanya Dewan Perwakilan Rakyat, Lurah, Camat, TNI, Polri, itu menjadi kelengkapan negara kesatuan Republik Indonesia yang mengatur perbedaan kehendak itu diatur di situ. Jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya karena prinsip ro'iyah atau rakyat itu ada di Indonesia, makanya saya menuju kaget kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah beberapa negara, Afrika pecah beberapa negara, padahal satu bangsa. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Indonesia. Makanya kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Ayo dirasakan. No. Jadi kita menjadi bangsa yang hari ini bisa berbangga hati dengan prinsip-prinsip seperti itu. Agama pun mampu memahami keberadaan sebuah bangsa. Karena kita sudah jadi bangsa itu sebelum kedatangan agama. Makanya Islam juga yang di sini juga paham. Mlebu Jawa ya Jawane. Kaya kulone dilebokno mriki ya akhire kudu paham. Dia tidak berdiri sendiri independen di luar peradaban yang ada. Makanya kaya kula lebokno mriki ya dijenengke kiai, mestine syaikhun bareng kiai yo kudu ngerti kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret yo kudu ngerti. Makane kiai iki nek ulan suro kene iki yo ngurusi kebo, ngurusi keris. Kiai muridé tilmizun muridun, mestine dadi santri. Ini agama yang masuk. Makanya saya ini sing ribet-ribet sing ora patek paham ngoten niku ya. Celukane ustaz, ora patek paham. Sehingga apa-apa bid'ah, apa-apa musyrik enggak masuk. Wong Jepang ini mlebu mrene nek ora paham nesu. Marah dia. Dia bikin RE King itu mereknya Yamaha, tekan kene dadi Honda. Seluruh minuman ini mineral dikasih nama, tekan kiri tadi aku wah. Beliau ini mau ngapain tak petak kayak no banser ini. Soalnya kalau nero di suku larutan penyekar itu udah mangkel. Ada no kiai panas dalam. Ini kan paham. Wah benar yang kini ini muni pompa air mesti sanyo. Walaupun mereknya Shimizu Ryoyo di suku Kongwan dibuka isinya renggi nah. Zaman gawa gak apa-apa bawa aja terus kalau kalau koncernya di sini apa aja udah di gawa udah tak bawa itu katanya itu Indonesia. Makanya karena di Indonesia apapun dipahamkan di sini, mengerti tentang bangsanya. Jadi makanya begitu ketemu bangsa berbeda-beda, prinsip yang dipakai oleh para pendahulu tidak Muslim kafir, yang ke Eropa Muslim kafir ya remuk tawuran. Yang ke India Muslim kafir ya tawuran. Yang ke sini prinsip ro'iyah hidup bersama.
Makanya ulama-ulama di sini dimasukkan memahami bangsa ini. Jenenge ya, ya, sholat jenenge sembahyang. Lho Allah ini lho pangeran. Padahal lho pangeran sambil nyowo bareng. Karo kena wong Sukoharjo diarani sing ngecet lom Lombok. Lho kita sebenarnya sudah mengalami itu. Makanya nih saat ini ada orang-orang yang coba kemudian mengembalikan koyok prinsip-prinsip, ya wis telat, wis mlebu ini. Ya makanya wis mlebu, akhirnya kemudian wong kiai itu bersama masyarakat. Terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya, dengan masyarakat, dengan musyawarah, ini jadi. Nah itu saya kini ngerasa, dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat umat diagomo menjaga agamanya sendiri karena dilebokno ke masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki dan ini saya ingin sih jawabannya masyarakat berdiri sendiri jadi apa pokoknya bid'ah kayak itu karena apa? Gak melebu. Nah bareng di Joko ya kayak ini Islam di Joko karena masa karena masuk cinta Rasul ya di Joko karena solawatan ini mesti ini kan solawat tapi begitu melebung mereka jenengi solawat solawatan bareng solawatan ya kayak tadi itu sih nggak gendero nggak ngopo slayer nih payu gendero nih payu tukang sablon nih payu gagang pancing nih payu dan dibiayai sama masyarakat recepan, mulutan, apa yang laku sehingga masyarakat memiliki dan membiayai di beberapa negara masyarakatnya nggak biayai mulutan orang, selawatan orang, ya dibiayai negara Saudi itu negara membiayai agama karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama masjid itu dibangun negara ini mesti dibangun deh. Itu indahnya di sini. Sholat ini ngono ngimami. Ini dibayar nih ngono. Makanya kadang orang dari sana sergap ngimami. Karena dikira dibayar. Begitu nanti bayar prei. Itu kan itu wadah tuh model ngono tuh kok ngimami. Dikira dikoyok nih ngono dibayar. Tadi ini gini gratisan. Akhirnya royokan mau gak usah. Nah hasilnya apa? Hari ini setelah ditinggal Nabi, orang tempat dipersiapkan, agama dipersiapkan matang, hidup bersama masyarakat. Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa, macet loh zaman dulu. Sing ke Rusia, macet gak melaku. Islam yang ke Afrika ya gak bergerak ya semuanya ikutok, tawur saiki Sudan ya tawur. Yang ke Cina di kau sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dino iki ora ubah. Ya mek iki ana sisa masjid karo makam. Tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya, hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia, hari ini ada di Indonesia. Oh sholat paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia sampai antri saya ketahun itu mondem, wong apal Quran paling akeh Indonesia, lho mangka no coba nyontoh Ikhwanul Muslimin Mesir, wong ning Mesir lho ora payu. Ya untuk Hizbut Tahrir sih gak mau gendero lain-lain. Wong iku ning Filistin lho ora payu. Saiki Afghanistan iku ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Lah sampean arep melu saiki iku. Oh jenggot terus ning kene oh sunah lho ning kono iku lho ribut jenggot iki. Bengi ngene ra iso pengajian mesti diroket tanggone. Lho kok ora kapok sampean ngono. Wale-wale Islam berkembang terjadi perubahan besar menurut data UNHCR ya, katanya PBB yang urus para pengungsi
150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik, menjadi imigran gelap. 90% tidak lagi beragama Islam. Lha iku lak dadi murtad kabeh ya. Lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya. Lho jangan dikira lah kenyamanan koyo ngene iki lho. Sampeyan iso ngaji. Iso sholawatan sampai esok. Lho kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas? Tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas apa? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyo ngene. Lho kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Ini menungso sing apik lakot holaknal insana fi ahsani taqwim. Iki sempurna no dengan aman wa amiluso lihat. Tapi menungso sing apik agomo sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sak durungi lakot kholaknal insana fi aksani taqwim di DCI wahadhal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten. Agomoni rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Lah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomoni melaku, menungsoni apa? Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuatu pemilu, ini apa? Ya wis. Pilpres beda calon enggak apa-apa. Pacari menungso enggak mungkin semuanya sama. Tapi semua calon presiden pasti orang Indonesia. Orang-orang calon presiden orang Inggris orang-orang. Pasti orang Indonesia. Nah sampean pengen singin di monggo. Rukun itu pesta demo. Rasa ojo dibaleni kaya tahun wingi. Mosok Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar. Perang Badar opo? Sampai ono sing sumpah mlaku saka Jogja tekan Jakarta. Lho tepu kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih. Sing jarene arep opo wingi? Apa kae? People power, ya upil power itu. Lu gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Nih sing milih nesu, orang ditempiling wong itu suwe-suwe. Ya sudah, ini Indonesia, wono upil power banyak koyong ini. Ya, ribut ini sudah, nih gak terima tunggu besok. Bulan apa Oktober November apa itu Februari besok calon kan calonmu kita bertarung lagi enggak apa-apa pesta demokrasi wong jenenge pesta demokrasi kok perang Badar pesta demokrasi ya seneng-seneng kadang ono dangdute barang syukur ono duit lumayan ya itu jenenge uang bensin ngono tok lho. Gak usah mani politik orang, uang bensin yang diterima masjid ya sumbangan, yang diterima kiai bisaro uangnya. Jadi gak ada yang susah, jadi itu kita sudah melewati fase itu, kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal, hanya orang-orang yang gak normal aja yang melihat Indonesia ini gak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural, pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak kamu sendiri,
Pilihannya cuma dua, nek duwe kanca jaken kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha men. Dalam demokrasi boleh mengono tok. Semua bebas saiki. Sampeyan pengen dadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lha ngopo? Masih sampean bantar slot nek iso tuku, tuku wae. Enggih. Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Sampean sing nyumbang. Ini sudah berjalan dulu kan bayangkan. Pokoke wis Pak Harto apa jare Pak Harto. Ya Pak Harto iki separo-separo Jogja Solo. Pak Harto ne Jogja Butin Solo. Saiki Pak Jokowi Solo mbuh Solo yo napa kok wong menangan lho iki kumun. Lha lagi Solo yo napa ne dadi sung Sol Kraton Solo Solo. Wong kok menangan. Mun wis kuru klambine kotak-kotak yo menang pilpres. Kuwun lho Solo. Saking enake wong Solo lho niku seneng saking nang Solo niku lawang tole akeh. Wene presidene DPR PDI. Aman gak seneng gawe yo partai dhewe. Ngono lho iki zamane me bebas merdeka. Daftar ngono nang KPU pengen nggih partai karo mau mengalahkan partai yang ada. Gawe partai. Nek di bolo jaken bolomu ra duwe tuku. Lho ngono kok paling diawasi Pak Polisi. Pak Polisi kan ngawasi money politik. Orang ngawasi uang bensin. Loh, ini sudah demokrasi prosedural. Sopo ae gak pandang wis pokoke. Wis sampean lanang wedok. Setengah lanang, setengah wedok. Pengen mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara. Pengen dadi bupati dadi sing ora iso men citok sampean. Dadi raja. Wis kuwi ora keturunan aku bono apa Mangkunegara ora iso dadi raja sampean. Tapi nek gak trimo tawuro. Iki donya sakniki niku. Ngono kok Yogyakarta. Diputuskan oleh negara sing dadi gubernur raja ya ora ana pilgub. Rai kula ra sida nyalon dadi gubernur Jogja. Wong dadi raja. Jadi Indonesia iki paling enak. Ojo ngamuk ning tengah dalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kok kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam. Gawe yo partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saiki jaken nek gelem. Nek gelem ora gelem tuku. Lho, bebas kok. Sampeyan nggih partai Wandu, oleh. Partai bencong Indonesia ngono oleh anggur sampean dibolokake ora dibolot tuku cak. Wis itu Indonesia merdeka, orang sing alok-alok. Ya Allah. Sampeyan lho, esok sore ngono. Esok sore ngono. Wayahe pemilu daftar. Oleh jare sapa bolok jaken kabeh. Nek ora gelem bayar ono lho. Lho, itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan, turunkan. Iki upil power mau iki. Rikira. Ngene. Dadi ketua DPR. Ngono. Ya apa-apa. Sing penting bolomu akeh.
Nek gak trimo karo ketua DPR yang sekarang, ndak apa-apa, golek bolo sing akeh. Ganti yo. Nek bolomu akeh, ganti yo. Nek ora ndek bolo, meneng. Aja kok kian cangkem, upil power. Dadi iki sing guyu. Tak kira people power iku jutaan wong, jatane 17 kurang 12. Gue seneng, ayah mau melihat ini pasti ini kayak gerakan 98 ini karena pahlawan reformasi bapak reform diaja ini sing tekep itu likur kurang rolas kakak ngono sih wis tuwa buyuten ini barang lagu yo kakek tunggu yubi gitu nih dia mulai bebas ini Indonesia dengan sama ala-ala presiden Rocky gerung nih. Ini loh, ya anggar Pak Presiden rapopo, ya rasa dilapor nobi. Tapi nek kalau itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok dan itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi sebuah negara karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Dengan kami saya ingin merdeka bebas. Ngono lambe sak muni-munine bebas. Kulo kadang delok medsos sing kulo kudu guyu lho. Ya Allah Habib Syekh lho dosane apa? Selawatan ngono kono sing akeh jempol mengkuret ngene iki ya eneng kok. La ilaha illallah. Iku wis nek kulo ngono wis biasa lah dibuli mlenger kulo niku. Lah Habib Syekh selawatan ya hanana ya hanana. Yo seneng kabeh kok. Lho ngono iku ning ono sing akeh ngene. Piye dunyo saiki kekeblek tenan lho. Bebas. Bebas sampean takok apa? Bebas ana Google. La dunia nyaran. Sampean takok apa? Urusan Tuhan sampai urusan setan mesti dijawab ambek Google. Mangkane saiki apa ae ditakokno? Ono nasabe Habib ditakokno, menyang wayahe wong takok. Ora usah dadak ato-ato. Ini Yahudi ndak wis sampeyan apa-apa ditakokno. Zamane takok kok. Ijazah presiden lu ditakokno. Wong Surabaya ora ene apa-apa tak. Gak bahaya ta. Wong menyene wayahe wong takok karena ada mesin sing iso ditakoki jenenge Google. Rumangsane donya iso ditakokno kabeh. Lho kula kali anak kula cilik tak tapok lambene gara-gara bapak nanya. Ngono iki kula. Lho kok iso anakku lho dhewe tak tapok lambene lho nak ya Allah lah kok iso. Tumon bapak nanya tak jawab cius nanya bener atau ya Allah nak nah lho iki pancen wayahe wong takok dunia bebas sampe gak seneng karo blonjoan Indonesia blonjoan online nang luar negeri dunia anyar kok lho makane negara pun begitu sampean pengen tadi bupati maju. Kalau enggak bisa jalur partai independen sing penting di bolo ra di bolo tuku. Enak. Sampeyan sampean ra dadi tentara, ra iso dadi polisi, milih yo dadi banser. Kelambine mirip bintange luwe akeh. Songo. Ngono ya gagal saduk. Banser kan urusane saduk-saduk ngono ae. Apa-apa nek keliru urusane ketua Ansor. Panser aja kakean rembukan. Ono apa tapuk ngono ae. Nek keliru urusane ketua Ansor. Dadi mulane sakniki kula niku nggih ditakoni bolak-balik. Ya terus bagaimana hukumnya calon anggota dewan terus bagi uang. Ya dumen. Wong elek wae gelem tuku, apa meneh wong apik ra gelem tuku. Yo kalah kowe. Wong bandar dadu wani mbayar kok sampean. Guru ngaji ra wani mbayar, kalah. Dungki ta? Lha coba wong dawap lek ngene iki. Iku wani ngetokno 100.000 kok wong apik ra wani 200.000. Yo kalah. Lha niki zamane. Nanti suatu saat mungkin wis ora butuh ngono. Nek mbiyen sing menang gelut. Wong gelut menang yo tadi pemimpin.
suwe-suwe dibatasi saat niki gelut wis ora oleh. Karena polisi sudah memegang aturan 6 piling uang 10 juta. Lah sapa wani sampean? Lah no Kiai Sakti ya pensiun saiki. Ora tau ngetono ijazah tempilingan ngono wis ora tau. Lah angger 6 piling uang 10 juta ya kiri. Kiai sing biasane nyuwuk biar orang jatuh cinta ngono. Lah iki ya pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lha iki zamane berubah ora setrewet. Rasane ya Kiai sing biasa ngangkat abot ngono, watu gede diangkat. Prei gara-gara bego. Lha donya anyar kok dadi. Lah nek berpolitik ya sama, maune glenak-glenik berpolitik ngene. Saiki terbuka wis ayo ngono. Terbuka ayo menang-menangan. Nomor urut ora penting, sing penting bolone akeh. Nek bolone ora akeh tuku. Lah Indonesia nyaman enak lho ngene kok kurang enak piye? Lah kowe ra iso tuku yo salammu ra ndek duwe. Ra ndek duwe jaman kaya ngene kok ra ndek duwe wong nguyuh e bayar kok. Zaman kaya ngene kok ra ndek duwe. Yo ra apa. Lamun sampean ra ndek duwe. Ra apa-apa. Ning aja alok-alok liyane ngono ngene iki beli. Lambemu. Mulane kula niki digeuyur. Kowe iki ning Jakarta, cabut omnibus law. Wah, wadane kena video mangan bareng sak rombongan antarane sing digugat karo sing gugat badhok sak nggon. Coba gak mangkelno wong to ngene iku. Coba ayo. Aku nek parek tak culek ngotone kowe ngene. Kok iso sing liyane ngomene wae lah kok iso pemimpin-pemimpin nguntal ngene. La ilaha illallah. Pemimpin itu kalau mas umatnya berada dalam kesulitan, dia di tengah-tengah situ. Iku jenenge pemimpin wong ndas kok bisa karo awak. Iku jenenge gundul-gundul acul. Duitu, dadi enak jadi. Ngorek, sampean kok pengin jadi presiden. Ayo, maju kita ke tengah. Ra disepakati partai, melaku dhewe independen kumpul lo KTP. Nek KTP ini rain tuh digowo, bayari. Lho, wong iki donya anyar bebas kok. Ngono. Ora iso goleki wong brosing. Soekarjo berapa jumlahnya? 100.000 wong, 1 juta manusia. Ki piro 100.000 nan piro ping ngono. Nol. Rada dhuwit ngeslot ya tambah entek dhuwitmu. Lah jadi kita ini sudah berada dalam situasi yang sangat nikmat, sangat nyaman. Ono tol ya ganti rugi wis enak ya Allah, nggon kula niku lho tanggane kena tol. Tanah sing mau ini saya ketemu sak meter ora payu diregani 1.5 juta. Lha kaya wis seneng ta iku. Ra oleh pasrahno pengadilan akhirnya payu sepiro men ya kapok salam. Karena dulu tanah dan air dari dulu diperjuangkan bersama-sama untuk siapa? Untuk kita ini semua. Gak malu kita. Jenderal Sudirman itu paru-parunya karek separuh berjuang untuk kita. Saiki gudikin BPJS ramet dene nesu kan. Loh. Begitu atas nama bangsa Indonesia, tanah keraton Solo, tanah keraton Jogja diserahkan kepada NKRI berapa juta hektar itu. Lekene kena kepras meter karo pinggir dalane lapor Mahkamah Agung. Pancen ora kelas awak dhewe niku. Mulane ya wis lah. Rapi kuwi tuku. Lha iki kita ini. Apa kita ini orang-orang yang biyen pengin duwe merah putih niku lho Mbak dhewe. Niku bedil-bedilan tentean itu. Jogja dibedili ya wis, Solo dibedili tempekno ndhuwur omah. Londo curiga cagake kaya tebu. Isik curi kacaga ikai pari, isik curi kacaga ikai klopo, isik curi kacaga ikai gedang. Lontai isik curi kasih sok gue tumpeng karu ing,
Iku mek arep mangan to wong Jawa. Tapi Belanda enggak tahu panganan entek, padi mengering, semuanya kering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Ya ngono biyen. Surabaya suwek sing biru, perang 10 November pot-pote duwe merah putih. Nah saiki lho. Kok kon hormat ngene tok wis ra njaluk nyawa. Ngono iku mo. Iku mesti zaman perang babuyute bandar dadu. Kira-kira yang ngono, karena enggak merasa handar bene, malah mengangkat ini loh bendera Filistin. Lembab pikir Filistin itu enggak punya masalah. Kenapa Filistin ruwet sampai dino iki? Karena Filistin itu pasukan kemerdekaannya enggak rukun setelah merdeka. Kita setelah merdeka rukun di TNI Pol. Polri dipikir kau nak masalah, ayo. Duh. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Tapi Amerika nggak boleh malu di depan anak bangsanya, dia bikin Hollywood cerita Amerika ape tok dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Jadi semua kalah karo Vietnam gawe Rainbow siji sampai 6. Gak boleh kalah, kalah karo Cino gawe film American Shaolin, American Kung Fu ya. Kalah karo Jepang kayak American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dari negara Cina, Mulan dikaiki film. Film mulai dari ular putih sampai ular hijau, kayak film. Dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Lu Jepang bangsanya terus bangga. Gak boleh lagi konflik Tokugawa dan restorasi Meiji diulang. Kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nek kowe kok isih mendino bangsamu kok elek-elek di presiden elek. Wong Solo dhewe lu gumun. Wong sak Indonesia kepengin kaya wong Solo duwe presiden. Lho kok iso wong Solo dhewe elek-elek presidene? Iki mesti ana problem di luar, problem negara mbok anake biyen pacaran ditolak, ngono mbok ora kira-kira kok ngomong. Wis angel, angel. Angel, gak bahaya ta. Lha ya iya aku Gus Dur jadi presiden. Tak belani. Santri. Lha iki ana wong Solo dadi presiden, ana wong Solo ne upil pawon. Lha iki piye? Kang ora banget lho. Keluargane dhewe dadi presiden. Sesuk teror tak jikok presiden teko Jogja ta sesuk. Iya 2024 presidennya dari Jogja. Mafik. Lha iki piye coba? Di presiden ini gak terima, di presiden ini gak terima. Terima, yang penting menang. Butuhku seprapat, butuhku separuh. Mbok Spanyol kan, ono to. Wis pokoke yang penting menang. Wong pemilu kok. Lho, urusan curang kan wis diawasi polisi karo KPU. Kalau ternyata masih curang, ya KPU karo polisine gak ero curange endi gara-gara. Kurang awas. Lha wis ono sing ngawasi dewe-dewe kok. Makanya orang itu punya polisi keliru, sing belani ya polisi. Tentara keliru, sing belani ya tentara. Polisi berhasil, polisi bangga, tentara berhasil, tentara bangga. Lha iki ana wong Solo berhasil dadi presiden, kok tanggane malah gak trimo. Ya ono perkara apa to, Dul? Aku gumun. Karo tak kok Pak Camat kok ora enak. Saya ngerti kita Pak Ketua DPR. Lu pasti kan lucu saya. Gerakan people power dari Solo la ilaha illallah. Padahal dalan digaekno apa boleh nah. Mbok arep mudul dul. Aku gak melok-melok. Ini bangsa, hari ini bangsa paling enak sudah. Kenapa Amerika nyaman? Sama. Amerika sapa nek kepengin dadi pemimpin? Ya oleh. Sing penting duwe bola. Nek ora bola ya tuku aja mawon. Inggris. Ya dadi perdana menteri. Singapura, Malaysia. Mahathir Muhammad senajan tuwa begitu maju kok menang, ya kudu diakoni. Dikalahno karo sapa?
Anwar Ibrahim ya kalah ya ditampa. Ngene kalah kok gak trimo. Nek menang meneng. Wis dunyo dunyo. Lucu kadang kula niku paling Solo iku lucu banget. Kaono sing lucu nek gak Solo, tanggone dadi presiden kok iso tanggone sing gak trimo. Gak trimo. Apa meneh kok Jogja iso sing dadi presiden. Apa gak trimo Solo iki. Lho amir men ya. Kadek cukur. Masa kula dadi presiden dadak cukur barang. Aminan aku. Lah ya nggih. Tapi kula nanti duwe. Apa tuku KTP nanti duwe. itulah. Jadi hari ini Indonesia bisa merasakan, makanya kita bisa merasakan betapa Indonesia hari ini bisa bertahan dalam kondisi yang negara lain ngap-ngapan. Cina itu duit ya keneng kono, tapi tidak mencukupi kebutuhan gandum 1 juta ton per hari, misalnya cukup. Amerika dilanda gagal obligasi, dan Indonesia ya Indonesia yang guyu mumet dasi utuh. Karo kita ini pemilu, siapa ngerti ono uang bensin. Enak dok tadi Indonesia. Panser ya saya pengajian. Angger pengajian ya ting pakul tekan ya saya payu lo enak. Sing Joko makam ya saya payu. Bis pariwisata ya saya dipakai gue jaroh. Nanti Indonesia ini masih normal. Kalau Indonesia tidak sedang baik-baik saja cari sopo. Kowe yang dulu rati sawah ya tidak baik-baik saja. Lagu duit tanduran ya baik-baik saja. Enggak ta? Enggak pengen sayur nandur, pengen melombok sampai mencret yo eneng. Baik-baik saja. Kaki enggak nyerok, ana apa iwak ya karek jaring. Lan sisa jaring nyetrum. Sisa nyetrum mutas. Lha makane kita ini dadi aja gayane aneh. Lenggu yo santai ya. Lengke, soalnya waktu people power itu Pak Komandan itu pas tadi wong Jogja. Lha kok tadi wong Solo arep people power, ya people power itu. Nah, mlane nggih pun nilai itu bangsa kita. Hari ini bergerak dan menyiapkan akan ada event nasional namanya Pilpres. Kita terima itu bagian dari proses demokrasi. Nek kowe dibolo maju, lan dibolo tuku. Bebas, enak, bis. Mudah-mudahan semua barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma afsah alaina afdhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna rahmatak. Tadakkirna wa nasirna bi ridhaka ya Allah, bi syukri wa karamatika ya Allah. Wa bi akrabana iskan min dhurriyyati bi watin ghairi dhi sarin inda baitikal muharram rabbana li yuqimus salata fa ja'al 'abdun min allahi tabi'a bi sabr. Ij'al auladana dhurriyyatana dhal min amal khair wa ibadan min sunnah qabil. Sunnah qasid la maqasid al akhirah wa rutna rizqan halal wa la baina ummatina min syekh wa syekh wa jama syekh sugar cha ya Allah. Hajar muasis Indonesia, Allah maghfir lahum warhamhum ma'afi ma'fanhum. اللهم لا حرمنا اجر ولا تفتنا بعض وفي الاول اللهم اجل القبر مدبر هذه الجنان اللهم اجل ما تمر جميع القبور اللهم انت رسول الله باقل من يجر الارض والارض فادخلي في عبادك الجنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه للضالين امين كل بسن سيجي سيسو tanggal 17 jam 10 nih sampean mlaku mandeko nih lagi melaku mandeko rakyatang sak fatihah nanti tumpeng ingkung cak tonggone selamatan pas jam 10 lit ya Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kyai Haji Abdul Wafiq atau Gus Muwafiq atas tauziah malam hari ini
panitia mengucapkan terima kasih, menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq tadi bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan tentunya untuk bangsa Indonesia akan semakin maju, semakin baik, dan semakin merdeka. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Untuk warga Desa Peluran dan sekitarnya, juga untuk Gus Muwafiq, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan. Segenap panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan siang malam hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.